Kecelakaan adu banteng antara Pajero Sport dan Daihatsu Xenia terjadi pada Senin 2 Mei 2022. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Raya Puncak, Kampung Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Akibat kejadian ini dilaporkan satu orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan adu banteng itu terjadi bertepatan dengan Hari Idul Fitri 2022. Dikutip dari tribunnews.com, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 02.15 waktu Indonesia Barat. Kanit Laka Lantas Polres Bogor, Ibda Angga Nugraha, telah menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Menurut keterangannya, mobil Daihatsu Xenia bergerak dari arah Gadok ke Puncak. Dalam mobil tersebut dikendarai oleh satu sopir dan beberapa penumpang lainnya. Rupanya mobil tersebut mencoba menyalip beberapa kendaraan yang berada di depannya. Namun tiba-tiba mobil tersebut hilang kendali seusai mengendarai dengan kecepatan tinggi. Akibatnya mobil tersebut mengalami tabrakan adu banteng dengan mobil yang melaju dari arah Puncak. Mobil Daihatsu Xenia diketahui menabrak mobil Mitsubishi Pajero Sport hingga kedua kendaraan terlihat ringsek. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan sopir Daihatsu Xenia berinisial M meninggal dunia. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!